setengah tumbuh lagi setelah sehat, baru didongkel loh. Kalau kita langsung dongkel, ini pelepahan panjang loh. Nah ini susah bawanya loh. Selain itu juga ya, kalau didongkel sambil dipotong, nanti akan rawan mati loh. Mumpung Bahlas lagi tidur, aman ini. Oke lur, hari ini kita akan berangkat bolang lur. Alat-alatnya. Ini dua, ini aja cukup lur. Sama karung lur. Waduh. Ini tali rapiannya enggak ada nih. Sama ini lur, bontot. Pisang sama minum. Oke, di les bulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur sedunia. Oke lur, ketemu lagi dengan saya di channelnya Eddy Los, channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tanaman hias lur. Namun kali ini saya tidak akan membuat pot dan mengoprek-ngoprek tanaman hias lur. Tapi saat ini saya akan membolang lur. Kita lihat lokasinya dulu lur. Saya pas jalan-jalan menemukan bonggol kelapa lur. Sepertinya cantik sekali lur. Saya lihat dulu lur ya. Ya, lokasinya di karetan seperti ini lur. Kita lihat-lihat siapa tahu ada bonggol-bonggolan kelapa yang tidak dipakai. Kita lihat sepertinya dari jauh ada ini bonggol-bonggolan banyak lur. Ya ini seperti ini kayaknya kalau ini kayaknya nggak boleh didongkel lur karena udah besar, kemungkinan dia bisa berbuah. Bagus lur batangnya lur. Ini ideal sekali kalau untuk di pot lur. Kita lihat lainnya lur. Lainnya di sana ternyata masih ada. Cakep-cakep lur, cuman apakah boleh didongkel ini salah satunya lur. Nah ini cakep juga. Ini cakep lur, ideal lur. Bentuknya sudah memiring lur. Satu lagi di sana ada lur. Kita lihat-lihat dulu lur. Ini juga bagus ini. Bagus cuman kurang cihuy. Udah ada sana ada. Yuk kita nyebrang yuk sana yuk. Berhubung yang punya nggak ada lur, ya terpaksa besok kita lihat lagi ke sini lur, sambil kita lihat siapa tahu orangnya ada lur. Berhubung orang yang nggak ada, kita pulang aja dulu lur. Yang penting sudah kita lihat bongkelnya keren. Lokasinya di karetan lur. Cuman orang yang nggak ada ini. Zong, orang yang nggak ada lur. Kita tanya-tanya dulu lur, orangnya kemana? Nggak boleh kita dongkelkan nggak ada orangnya lur. Kalau digoyang mati. Kalau musim hujan kayak gini pak, nggak yang berani. Kalau kemarau nggak berani. Mati nganggur. Kalian di videoin, biasa di videoin. Hei,
Itu kelapa yang besok mau dieksekusi, Lur. Ya, berhubung sudah ketemu sama yang punya kebun, Lur, ternyata boleh kita maharin dan besok kita dongkel, Lur. Nah, ini bapak yang punya, Lur. Ya, ini yang punya kebun ya, Lur, ya. Nah, besok kita eksekusi, Lur. Kita hari ini nggak bawa bahan-bahan untuk mendongkelnya, Lur. Alat-alatnya masih di rumah semua. Jadi tunggu besok, Lur, ya. Keesokan harinya, di hari kedua, tanpa ada yang punya. Bonggolnya mantap, Lur. Keren. Apa itu namanya posisinya itu ya? Kalau miring gini, Lur, mantap ini, Lur. Seperti di pinggir jurang, Lur. Yang itu juga keren. Cuman berhubung ini orang yang nggak ada, ini kemana, ini udah janjian tapi orangnya pergi nggak ngomong, Lur. Mungkin dongkelnya nanti aja lah. Kita pruning dulu biar tunasnya tengah tumbuh lagi setelah sehat, baru di dongkel, Lur. Jadi gitu, Lur. Kalau kita langsung dongkel, ini kelupakan panjang, Lur. Nah, ini susah bawanya, Lur. Selain itu juga ya, kayaknya kalau didongkel sambil dipotong nanti akan rawan mati, Lur. Nah, ini yang satu seperti ini, Lur. Coba dipegang, Om. Nah, itu udah pas ini. Pas. Yang ini satunya, Lur. Wih, mantap, Lur. Tuh orangnya pakai enggak ada, ini kemana ini? Hai, kacau, kacau, kacau. Gimana, Om, kita pruning apa nunggu orangnya ini, Lur? Pruning satu dulu aja lah ya. Untuk bukti kalau kita udah pernah kesini, orangnya enggak ada. Oke lah. Oke, Lur, rencananya sebelum kita dongkel mungkin kemungkinan kita pruning dulu pelepahnya. Karena kalau kita dongkel, setelah kita dongkel pelepahnya kita buang, itu bisa rawan mati, Lur. Karena di setiap pelepah itu ada nutrisi yang tersimpan yang untuk cadangan makanan ke akar, Lur. Akar kita potong kan dia butuh makanan yang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Makanannya ya dari pelepah itu, Lur. Kalau pelepah itu dipotong habis, akar dipotong, didongkel, itu bisa rawan mati. Oke, lanjut kegiatan kali ini kita pruning aja dulu satu, Lur. Besok kita kesini lagi, siapa tahu orangnya udah datang, Lur. Alatnya cuman ini, Lur, pisok, Lur. Cara memotong pelepah yang aman seperti ini, Lur, ya. Jangan dipotong mentok ke sini, Lur. Kita sisakan 5 jari seperti ini. Sisakan 5 jari. Semakin ke atas kita sisakan lebih gitu ya. 5 jari. Nanti yang satunya bisa jadi 10 jari gitu ya. Oh iya. Ini yang perlu dihati-hati ini, Lur, saat memotong pelepah ini ada hewan seperti ini, Lur. Ini kalau memotong pelepah lepas ini yang bahaya. Hewan kalau jengking, Lur, nah tuh, ini bahaya, Lur. Kita matiin aja. Bukan maksud membunuh daripada kita yang kena bunuh, Lur. Itu banyak, Lur. Wis. Oke, Lur. Lanjut kita sayat lagi. Kalau lokasinya dekat dari rumah, yang perlu diperhatikan seperti ini sebelum mendongkel. Pelepahnya kita potong dulu. Setelah dipotong, kuncup sudah keluar baru itu ciri-cirinya boleh didongkel, Lur. Tapi kalau langsung didongkel terus dahan-dahan ini dipotongin, itu bisa rawan mati. Ah, kalajengking. Ada kalajengking lagi, Lur. Nah, mohon maaf. Nah, setelah itu ini kan daun kedua dari pucuk, Lur.
motongnya agak lebih tinggi lagi loh seperti ini. Ini gunanya untuk menjaganin ini loh. Menjaganin bahasa apa? Menjaganin kuncup ini biar nggak jatuh lehoy loh. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu ini dipotong nggak apa-apa ini. Setelah kita potong pelepah-pelepahnya seperti ini, tips kedua yang harus dilakukan, kita belah-belah pelepah yang sudah dipotong ini lur. Dibelah-belah seperti ini, belah dua aja. Pembelahan dua seperti ini adalah tips untuk mempercepat keringnya dahan yang kita potong. Kalau dibelah seperti ini kan dia cepat kering, jadi itu mempercepat aja lur. Terus setelah dibelah seperti ini sudah selesai lur. Nah ini goyang seperti ini kalau bisa kita tali. Tali aja seperti ini biar nggak jatuh. Ini talinya pakai tali belarak lur. Nanti kalau ini berkembang kan ini putus sendiri. Gitu. Oke lur, saya kira cukup sekian dulu konten saya hari ini tentang proses sebelum mendongkel bonggol. Ini tip-tip yang perlu dilakukan lur. Kita potongin dulu pelepahnya seperti ini, kita proses alam dulu. Jadi kalau ini sudah mekar, ada tumbuh kuncup baru, itu tandanya boleh kita dongkel keliling. Namun jika kalian pengen langsung mendongkel, pelepah ini jangan sampai ada yang dikurangin lur. Karena ngapa? Ya tadi nutrisi cadangan makanan itu ada di setiap pelepah ini lur, yang untuk menyehatkan akar-akar ini lur. Gitu. Oke. Saya kira cukup sekian dulu. Semoga yang sedikit ini menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.